ini adalah Sungai Mangu cabang yang dari di sebelah utaranya Dusun Gergunung di Watu Putih itu loh, yang video kemarin yang menyebutkan di Kalimangu Purba dibikin percabang untuk mengaliri petirtaan bagi Candi Sudut di Gergunung Candi Sudut Timur Laut. Ini sekarang ada di sebelah baratnya dari Kalimangu Purba yang dibuat saluran air, dan kita cek itu bukan situ tapi geologinya Sungai Mangu Purba yang sebelah sini. Ini ada di barat Wanuasri Tambiku. Wanuasri Tambiku kan di dalam prasasti disebutkan dibatasi oleh Sungai Mangu dan Kujang, Mangu Purba dan Kujang Purba. Kujang di selatan, Mangu di utara. Dan ini ada di sebelah utara. Kali ini kita ke Mangu Purba yang ada di sebelah barat lokasi. Sana apa itu piknik kesenden atau warna senden dari Mangu Purba ada di sebelah pagi mengalur sana, lalu diberi percabang di sebelah utaranya Dusun Gergunung. Dusun Gergunung ada di sebelah sana, ini di sudut utara Dusun Cirebon. Ini disebut kuburan Cetis. Cetis pada abad ke-8 lokasi bagi acara kremasi jenazah umat Hindu Siwa sebelum dilarung ke Sungai Elo. Ini Kalimangu Purba mengalir ke barat menuju ke Sungai Elo. Sedangkan lokasi untuk melarung ada di daerah sana di sebelum dilarung didoakan di Candi Pojok Patok Barat, yaitu di sekarang jadi kuburan Gatak. Sedangkan di seberang sana Wanuasana Senden, ujung barat Wanu Senden dilarung di wilayah yang disebut Kutan, sebelah sana Kutan. Ini kuburan Cetis. Cek ke Sungai Mangu Purba. Ini kuburan Cetis. Jadi pada masa peralihan Mataram Hindu menjadi Mataram Islam itu bangunan candi rata-rata dijadikan komplek makam sama bangunan masjid. Nah ini lokasi untuk kremasi jadikan makam, maka disebut makam Cetis. Wilayah Jawa rata-rata desa di Jawa ada dusun bernama Cetis, Gatak. Jangan Gatak jadi lokasi dari Candi Patok, Patok Barat ada di sebelah barat sana. Sebelah Candi Borobudur ada di sana, di sekitar sini sebelah barat daya. Sebelah selatan ada Candi Mendut dan Candi Pawon. Kita cek ke Kalimangu Purba. Nah ini adalah cekungan Sungai Mangu Purba, bergeser ke lebih utara lagi karena erupsi Merapi 1005. Nah ini cekungan Sungai Mangu Purba, sebelah selatan sana, barat sana
Sungai Elo. Bangunan candi juga banyak terdapat di tepian Sungai Elo. Batu-batu gitu ada di sawah. Cekungan Mangu Purba mengalir ke arah barat menuju Sungai Ilu. Bukit menoreh. Sebelah sana ini Dusun Kutan di tepi timur Sungai Ilu, itu lokasi untuk melarung abu jenazah, abu kremasi umat Hindu Siwa pada abad 8. Sayangnya bebatuan sudah pada punah, bebatuan situs. Kembali ke Cetis, kuburan Cetis. Jadi lokasinya dulu tepat ada di tepi Sungai Mangu Purba. Kita ada di sebelah barat dari pertigaan Sungai Mangu Purba yang dapat mengalir sungai Mangu Purba ke selatan, barat dan selatan dapat bercabang untuk mengaliri pertigaan bagi candi Wisnu di Dusun Gergunung. Dusun Gergunung ada di sebelah sana. Ini sudah ke baratnya. Ada di sebelah sini. Lalu dibuat bercabang mengalir ke selatan lalu belok ke barat ini. Barat dulu sana ke Sungai Ilu sana tadi barat. Semoga bermanfaat. Salam budaya.